Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihin asta'in ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darini amin. Wasabi'u as-sujudu marataini. Yang ketujuh adalah sujud dua kali. Rukun salat yang ketujuh. Fi kulli rak'atin, pada setiap rakaat. Makrunan bitumakninati, al-kadani disertai dengan tumaknina. Jadi digabung kali ini rukunnya. Tumaknina sama sujud. Nanti begitu juga duduk antara dua sujud. Wow, ruku itu juga ruku, cuma i'tidal gitu. Wahwa dan wahiyah, dan yaitu antaskuna a'dha'uhu. Tumaknina itu adalah tenang segala anggota tubuhnya. Qabla rab'i ra'sihi minasujudi lil julusi. Sebelum mengangkat kepalanya daripada sujud untuk duduk. Tenang, sebelum angkat tenang, diam. Wa qurira duna ghairihi irghaman lisyaitani haitsu lam yasjud li adama. Wa qurira, dan diulang-ulangi ia sujud dua kali sujudnya. Duna ghairi, tidak yang lainnya. Kenapa irghaman? Karena menghinakan lisyaitani, bagi setan. Haitsu sakira lam yasjud li adama. Ya. Sekira setan tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Padahal yang suruh Allah. Kadang kita tertipu di situ. Siapa yang suruh? Allah. Kayak kita umpama, yang suruh siapa? Guru yang suruh. Yang suruh guru, ya udah. Walaupun bertentangan dengan undang-undang, umpama kalau guru yang suruh, yang guru yang undang-undang yang bikin gurunya, umpama di pesantren atau di majelis taklim atau di sekolahan itu, mungkin ada sesuatu di balik itu. Untuk apa? Untuk kebijakan. Sekira di mana itu tidak menzolimi, kecuali ada menzolimi, menyakiti orang lain lagi, gitu. Merubah undang-undang, menyakiti orang, senang-senang di atas penderitaan orang lain, baru. Kalau hal yang baik, gitu. Hal yang mendesak itu nggak apa-apa, tapi yang baik, gitu. Walima fihi, karena di dalamnya terdapat min ziyadatil tawadu, daripada bertambah tawadu. Biwad'il jabhati, dengan meletakkan jidat ala mawadil aqdamil mujibil qabuli du'ai, dengan meletakkan kening di atas tempat-tempat mata kaki yang mewajibkan bagi terima diterimanya doa. Tapi ya kita kalau nggak disuruh ya jangan gitu ya, nggak boleh sujud. Wa yustaratu, dan disuruh dan disyaratkan ya. Ya. Ini kita sujud sama Allah ya, sujud sama Allah, cakep sama manusia ya nggak boleh ya.
Wa ishtaratu, dan disyaratkan bihi padanya pada sujud, ayas juda, akan bahwa dia sujud, ala jabhatihi maksyubatan, atas jidatnya, al keadaannya terbuka, jidatnya terbuka, enggak boleh tertutup. Jadi harus kebuka jidatnya. Iya. Makanya perempuan kalau sholat itu enggak boleh pakai cadar, harus dibuka cadarnya. Jangan masih pakai cadar aja tuh nyutuk. Nah, ada yang begini masih pakai cadar aja. Nanti juga gak paham itu. Kayaknya bagus banget tapinya salah. Ada yang begitu masih pakai cadar aja sembahyang. Kalau udah mudah jambul kentet. Wa yakfi ba'duha, dan cukup oleh sebahagiannya jidat. Ya, jidat sebagiannya boleh. Walau qalilan, sekalipun sedikit. Jidat sedikit sekali. Jidatnya kenanya sedikit sekali, boleh. Wa in kanal iktisaru, sekalipun adalah meringkas, membatasi, ala wada'il ba'di, atas sebahagi, atas meletakkan sebahagian jidat, makruhan, itu hukumnya makruh. Sekalipun makruh tapi boleh. Tapi kalau bisa ya jangan. Jangan sampai kita beribadah itu nilainya makruh, jangan. Iya. Ini sekedar ilmu aja kita tahu bahwasanya boleh begitu. Jadi setengah doang nih. Setengah jidat doang itu sujud ini. Setengah doang. Gaya. Kalau ketutup enggak boleh, pakai songkoknya sampai segini ketutup. Sujudnya di atas kopiah. Ah, itu enggak boleh. Walahu, dan baginya boleh, ayas juda, bahwa dia sujud, ala nahwi min dilin fiyadi, atas seumpama ya, di atas selampik fiyadi yang ada di tangannya. Wa in robah tahu fiyah, sekalipun dia ikat selampik itu di tangannya. Ya, sekalipun diikat lalu dia sujud di atas selampik itu. Ala ma'tamanahu hafani, atas apa yang dikuatkan oleh Imam Hafani. Ya, padahal begini ya nempel itu enggak boleh, tapi untuk ini pengecualian boleh. Kenapa? Li'annahu wa in rabata biyadihi la yuradu bi'dawamu, karena bahwasanya sekalipun dia ikat akan dia di tangannya, tidak dikendaki dengannya, diikatnya sampai itu di tangannya akan senantiasa, itu enggak senantiasa. Fayakun wahada mustasnan minal mahmuli, maka adalah ini termasuk yang dikecualikan daripada yang dibawa. Kan biasanya kan begitu, enggak boleh kalau dia bergerak. Enggak boleh kita sujud di atas sesuatu yang nempel sama badan kita kalau dia bergerak. Kalau kita bergerak, dia bergerak. Itu kan enggak boleh itu begitu. Itu kaidahnya begitu, tapi untuk ini boleh. Ya. Alasannya tadi, sekalipun diikat dia enggak dawam ikatnya, enggak senantiasa tuh. Selampai kita ikat di sini terus. Ya. Bahkan yang ada selampai kita taruh di depan kita tuh begitu. Kan gitu-gitu. Sembahyang pakai sorban ditaruh di depan, padahal depannya ada tiang, ada tembok, udah ada sutra, ngapa taruh di bawah? Udah bener sunat di sini. Saking sunatnya pakai ginian dalam irsyadul ibad ila sabili rasyad, pakai benang masih dianjurkan. Benang kenur taruh di sini gitu.
Ngapain tuh benang situ? Sorban. Jadi enggak usah kita malu, pakai aja. Ya, kita bukan gaya-gayaan. Sunatnya aja. Waqad ulghiza fihi, dan sungguh telah dibuat teka-teki padanya. Fakhila, maka dikatakan syakhsun yasjudu ala mahmulin yataharaku biyataharakati wa sa'at salatu. Seseorang dia sujud di atas yang dibebani, yang dia bergerak dengan sebab bergeraknya sah salatnya. Apakah dia? Gitu. Mindil, diikat di tangan. Wa ala rukbataihi, ya. Ya, seperti tadi kan, maaf saya terangin lagi. Jadi kan biasanya itu kan kalau yang nempel sama badan kita, dia nggak boleh kita sujud di situ. Seperti seorang ibu-ibu sholat sujud di atas mukenanya. Ibu sholat di, sujud di atas mukenanya itu nggak sah. Begitu nggak, Bu? Begitu nggak kira-kira? Nah, iya tuh kan. Jangan, jangan sholat di atas mukenanya, ya, karena dia, ya, bergerak dengan sebab bergeraknya kita, itu nggak sah. Jadi jangan di atas mukena kita, bukan sajadah, mukena. Iya, mukanya kegedean, kelebaran. Ya, bagus sih lebar, jangan di situ. Paham itu ya? Wa ala rukbataihi, dan atas dua lututnya. Jadi lagi sujud, dua lutut itu harus ada. Jangan dua lututnya enggak nempel, jangan. Harus nempel. Wa ala juz'in min butuni yadaihi, dan di atas bagian daripada perut-perut dua telapak tangan. Telapak tangannya nempel. Wali antibar umi batinil kafi, dan etibarnya penganggapan dengan dalam perut telapak tangan, wahwa dia itu adalah ma yan kudu masu, apa tuh yang dianggap dengan telapak, dengan perut telapak tangan itu sesuatu yang batal, ya, masu oleh menyentuh, ya, batal oleh menyentuhnya al udu'a akan udu'. Jadi kalau menyentuh itu wudu batal. Ya. Ini telapak tangan kita nyentuh kemaluan kita. Nah, itu batal. Itu pakai itu maksudnya tuh. Iya. Sawa'unil asabi warahatu. Sama saja ya, jari jemari maupun telapak tangan. Perut jari jemari maupun perut telapak tangan. Ya. Jadi yang nyentuh lagi sujud tangan kita itu perut telapak tangan dan perut jari kita. Yang putih namanya. Iya. Yang putih ini yang kalau kita pegang kemaluan kita batal. Nih sini, begini. Jadi jangan begini sujudnya, enggak boleh. Enggak sah berarti kalau begini. Sujudnya apa? Mengepel begini nih, nggak boleh sujudnya begini, ngepel begini nggak boleh, dia mesti pakai ini, iya harus pakai ini. Kalau begini nggak sah, jadi kalau pakai begini nggak sah nih. Kayak orang ngancem, kalau pakai begini nggak sah nih, awas lu ya. Nyontohin apa mau ngancam ini. Gitu. Masya Allah. Ada orang sembahyang begini, ada. Hah? Oh, berdirinya ya. Capek kali ini.
Atau sujud dakwa anjing gitu yang begitu. Iya. Sujud dakwa anjing, dakwa. Iya. Wa juz'in, dan bagian min butuni atrafi asabi qadamahi, dari perut-perut ujung-ujung jari jemari dua kakinya. Jadi perut ujung dua kakinya itu ditekuk. Ditekuk tuh ujungnya tuh. Ujungnya lagi sujud. Walau min usbu'in faqat, sekalipun daripada ya satu jari aja, min yadin ya, dari tangan aurajulin aurijlin atau kaki ya. Jadi jangan sampai enggak tuh. Wajib wajib wad'u hadhil a'dha'i sab'ati, meletakkan ini anggota-anggota yang tujuh ala musalla, di tempat sholatnya, fi anin wahidin, di satu waktu. Jadi bareng semuanya tuh. Jidatnya, dua telapak tangannya, dua dengkulnya, dan dua ujung kaki. Tujuh semua. Makanya rukun sujud tujuh dalam satu waktu. Jadi nggak boleh yang ya kita sujud umpama saat kaki satu ngangkat, jangan, nggak boleh begitu. Kaji kencing ya. Jadi wajib dalam satu waktu bareng semua. Wallahu a'lam bishawab.